Sakti telah membunuh ibuku dan bodamu. Aku harus balaskan dendamku. Panah pembunuh manusia harimau. Hanya itu yang bisa menyingkirkan Arga. Enggak. Walaupun emang kita gak pacaran, tapi gue bakal ada selalu di samping lo. Makanya lo harus kuat. Ya udah, gue balik duluan ya, Gak. Sebenernya mau lo tuh apa sih, Cid? Lo mau mainin perasaannya Arga? Han, maksud lo apaan sih? Lo gak usah pura-pura lupa, Cid. Jelas-jelas lo sendiri yang bilang lo mau ngelepas Arga buat gue. Tapi apa buktinya? Lo masih aja deketin Arga. Kalau emang lo masih mau sama Arga, lebih baik kita bersaing secara sehat. Han, lo tuh salah paham gue. Cid, gue gak butuh penjelasan lo. Gue cuma mau lo konsekuen sama apa yang lo bilang. Jangan bikin Arga bingung. Pilih antara lo atau gue. Gue juga pengen ngelakuin apa yang lo bilang, Han. Gue pengen ngejauhin Arga. Tapi tiap kali gue ngeliat Arga, hati gue jadi rapuh lagi. Hati gue memang buat ngelakuin itu. Apalagi sekarang, kondisi Arga lagi down. Gue minta maaf, Han. Gue minta maaf. Cara apa lagi yang harus digunain ya? Cara itu nggak bisa dapetin Susan. Cara itu nggak bisa dapetin Susan. Apa saya harus ke dukun? Masa permasalahan gini aja pakai ke dukun sih? Ntar dibilang musrik. Makanya dong, mundur aja. Mundur? Lain mundur begitu, mundur dari mendekati Susan. Tidak mungkin atuh kamu deketin Susan. Oh, enak kamu asal ngeceplak ya.
Kamu tuh kelewatan. Kamu ngapain mundur? Katanya tadi kelewatan. Maju! Ah, enggak. Maju! Nggak mau, saya mundur. Saya maju. Eh, Ding. Ingat ya. Yang pertama bertemu dengan Susan itu Dudung, Pak. Yang penting itu bukan siapa yang pertama ketemu duluan, tapi siapa yang akan memiliki untuk terakhir dan selamanya. Saya tuh. Jangan asal ngebacot apa ya? Enggak asal, saya mah nulis dulu. Kelewatan banget kamu ya. Sejak dari kecil kamu selalu menghalangi apa kemauan saya. Kamu yang suka ngalangin. Kamu! 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 Nantang kamu. Ayo! Ayo! Jurus apa tuh? Macan nonggeng. Apa itu? Macan lagi jahit. Emang kamu ngelawan saya sih? Maaf, Susan, maaf. Maaf, saya gak sengaja. Pokoknya, mulai hari ini, jam ini, detik ini, Pak Dudung gak boleh lagi deketin saya. Jangan pernah lagi. Susan, bu. Oh. Gara-gara kamu, Titi. Jangan pernah lagi. Ada apa, Pak Dudung? Pak gimana sih? Katanya mau nolongin saya buat ngedeketin Sumi sama Susan. Mana janjinya, dong? Jangan ganggu saya. Gimana sih mati? Malah marah-marah sama aku, loh. Bohong doang nih Pak Durno nih. Repot kalau begini urusannya, sama Susan jadi gak ada baik. Ini sih Pak. Berapa? Mau beli busur panah saya. Nah yuk, orang lagi pusing menawarin busur panah. Kalau itu bisa buat mana hatinya Bu Susan, saya beli. Bisa Pak. Bisa apa? Bisa mati. Oh semprul. Blekok. Dua. Mau beli gak Pak? Enggak beli, orang lagi pusing. Sana. Jangan jual lagi KPU. Biasaan. Iya, Toy. Pak Sis. Tumben, Pak, datang ke kafe saya. Ada apa ya, Pak? Saya mau cobain makan di sini. Wah. Terima kasih, Pak, udah datang. Bapak sebagai tamu kehormatan saya. Monggo, silakan duduk, Pak. Iya. Waduh, sebagai kehormatan kita dikunjungi. Sebentar, Pak Sis. Saya pakai terbaik dulu ya. Terima kasih. Itu panah pembunuh manusia harimau ku. Kemana orang yang membawa panah pembunuh manusia harimau ku? Itu dia. Tunggu! Tunggu! Ada apa? Dari mana kamu mendapatkan panah itu? Ini. Dari hutan. Berarti benar. Panah itu milik saya. Apa buktinya kalau panah ini milik kamu? Saya nggak main-main. Kembalikan. Ini bukan panah yang asli. Padahal jelas-jelas tadi aku melihat panah ini asli. Kenapa bisa berganti? Kah! Mau kemana panah yang asli? Akhirnya, panah ini di tangan kita juga. Yoi.
Mau apa kalian? Serahkan panah itu ke kita, Pak. Oh, kalian mau panah ini? Tentunya harus membayar dengan mahal. Hop. Gue yakin, dengan panah ini, rencana kita gak bakal gagal lagi. Kita pasti bisa singkirin Datuk. Bang Sesi gak akan jadi kaki tangan dia lagi. Gue juga bisa singkirin Arga sekali. Eh, bar. Coba deh, lu cek dulu. Ini busur panah pemuhal di rumahnya palsu apa enggak? Iya. Kenapa, Bar? Ini busur panah palsu. Tuh kan, Bar. Apa gua bilang? Terus panah aslinya yang di mana? Mana gua tahu, Ren, ha? Siapapun yang udah nipu kita, kalau kita ketemu sama dia, gak habisin dia. Mereka pasti lagi bete banget. Karena busur panah yang mereka dapetin itu busur panah yang palsu. Pada ngikutin Om Sisono. Mereka pasti sengaja ngikutin. Karena mereka menginginkan panah pembunuh manusia harimau itu juga. Kita harus ikutin Om Sisono. Om Sisono pasti lagi nyari panah pembunuh harimau yang incer Datuk. Om Sisono ngikutin orang itu terus, Bar. Jangan-jangan orang yang diikutin Om Sisono itu beneran pegang panah itu. Kita harus dapetin duluan. Kalau kita berhasil, kita bisa nyikirin Arga. Oke, Pak. Serahkan panah itu pada saya. Busur panah pembunuh manusia harimau ini gak boleh dimiliki oleh siapapun. Supaya Arga bisa selamat. Wah, kok panahnya gak ada sih? Apa jangan-jangan panah pembunuh manusia harimau ini bukan yang asli? Terus di mana panah pembunuh manusia harimau yang asli? Akhirnya sekarang panah pembunuh manusia harimau kembali ke tanganku. Tunggu! Bara sama yang lain ngapain pada ngikutin Om Sisono? Mereka pasti sengaja ngikutin. Karena mereka menginginkan para pembunuh manusia harimau itu juga. Sisono kemana? Gue gak tau, Bar. Orang yang diikutin Om Sisono juga gak ada, Bar. Mereka pasti sembunyi. Bar. Lihat, Bar. Itu tuh kayaknya orang yang diikutin Om Sisono tuh. Kejar dia sampai dapat. Oke. Saya akan bayar panah ini 5 kali lipat. Tapi ikutin kemauan saya. 5 kali lipat.
sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk aku menyingkirkan Arga dan Datuk Masak. Papa. Kamu yakin, Bel? Iya. Om Sisono dan Datuk Masakti lagi nyari busur pembunuh manusia harimau buat nyakitin Arga. Ini berbahaya. Kita harus segera menemukan busur pembunuh harimau itu sebelum Datuk Masakti dan Sisono yang menemukan. Kita baru datang, kenapa pergi lagi? Apa jangan-jangan si Mereka Citra tahu soal panah pembunuh hari ini? Papa! Pa. Jawab pertanyaan si Citra sekarang, Pa. Apa benar? Busur pembunuh harimau sekarang udah ada di tangan Papa? Kalau emang busur itu ada di tangan Papa, aku minta Papa serahin ke aku, Pa. Karena aku gak pengen Papa ataupun Datuk nyerang Arga atau ngelukain Arga. Citra, Papa gak tahu lagi soal busur panah itu. Papa jangan bohong, Pa. Papa gak bohong. Aku cuma gak pengen ngeliat Arga terluka, Pa. Kamu stop pikirin Arga mulai sekarang. Kamu pikirin diri kamu sendiri. Pikirin keselamatan kamu dan keselamatan kita semua. Kalau Arga berubah menjadi harimau emas lagi, dia akan menyerang kita. Arga kayak gitu karena Arga belum berubah jadi harimau emas sempurna. Harusnya Papa bisa ngertiin keadaan dia dong, Pa. Citra percaya, Pa. Arga juga gak punya niat buat nyakitin kita semua. Kamu sudah dibutakan oleh cinta kamu sama Arga. Pa, gak usah ngalihin pembicaraan, Pa. Gimana busur itu serahin ke aku secepatnya, Pa? Papa gak tahu. Pa! Kenapa gue gak percaya sama Papa? Gue yakin pasti Papa tahu di mana busur itu. Papa. Apa jangan-jangan yang nyaris gue lihat di belakang lemari rahasia Papa itu busur pembunuh manusia harimau? Diumpetin di sini. Gue harus cepatnya bawa panah ini ke Arga. Biar gak ada orang yang nyakitin Arga. Gawat, Om Sisono udah pulang. Gue harus cepet pergi dari sini. Apa? Siapa yang nekat ngambil panah pembunuh manusia harimau? Bu, saya minta maaf, Bu. Bener. Saya gak sengaja. Ibu Susan, makin hari makin cantik saja. Pak Diding bisa aja. Ibu Susan kalau mau minum, mau makan, tinggal ngomong sama Adidi. Nanti saya siapkan ya. Pak Diding ini baik banget ya, perhatian lagi. Gak sering buat bete kayak...
Iya, beliau mah BTK. Otak. Pedut, silakan. Ayo, Pak. Dua, ayo dong cepetan. Kelapa mati. Sabar, Aduh, apaan sih? Udah, jangan banyak tanya kamu. Bapak, Pak Dudu, ayo. Ya udah, kita duduk di sana aja yuk. Jadi yuk. Ada apaan sih Pak Dudu nari-nari gini? Udah kamu diem aja, menang baik. Ih, Pak Dudu kenapa? Kok malah nangis begitu? Tolongin Pak Dudu dong, Om. Kamu kan murid terbaik. Murid yang Pak Dudu sayang. Ini ada permasalahan. Jadi begini masalahnya. Bu Susan itu nggak sengaja kepukul sama saya. Terus saya minta maaf, nggak dimaafin. Oh, gimana caranya dong? Pak Dudung, ini sih kasus berat, Pak Dudung. Kok bisa sama begitu, Bom? Tolongin Bapak dong, Bom. Ya, sebenarnya sih bisa aja sama Bom-Bom. Tapi harus ada imbalannya. Iya, Tom, Bom. Sama guru sendiri minta imbalan-imbalan gigit sendiri kamu dong. Ya udah, daripada Pak Dudung dilaporin polisi, terus masuk pengadilan. Abis itu kena pasal-pasal. Abis itu kena episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Itu sinetron apa episode? Oh iya, pasal. Pasalnya itu pasar Keramat Jati, pasar Inu, pasar Bo. Pasar itu pasar. Pokoknya gitu deh Pak Dudung, ribet, pokoknya ribet. Pokoknya intinya kalau sampai masuk pengadilan, Pak Dudung kena denda 2 miliar rupiah. Tolongin aku dong, Bom. Ya udah, pokoknya tapi ada imbalannya aja. Ya udah deh, Pak Dudung kasih duit ya. Terus kamu maunya apa, Tom? Maunya aku makan gratis di kafe Pak Dudung selama 1 tahun. Hah? Selama setahun? Ya udah, kalau nggak mau aku pergi aja. Jangan setahun deh, 50% aja ya kak. Ah, ya udah, nggak mau. 25%. Nggak mau. Ya, 10%. Nggak mau. Ya, udah deh, gratis ya, Bom. Ya, gitu dong Pak Dudu. Pokoknya semua masalahnya akan aman terkendali dan beres-beresnya. Dan Pak Dudu akan dimaafin sama Bu Susan. Jadi nanti Pak Dudu pasti dimaafin sama Bu Susan. Tentu. Bom, ayo. Ngerjain aja, Bom. Biasaan lu. Ini enak banget deh. Enak deh. Gua benar-benar kesel kita gagal dapetin busur panah pembunuh harimau itu. Kalau sampai Om Datuk yang dapetin busur itu, ya nasib kita makin terbengkalai aja deh, Bar. Ini ya, ibarat kita minum es campur. Itu campurnya duka, tau gak lo? Kita ini hampir hancur gara-gara kita ketahuan berkhianat sama Datuk. Lebih baik, kita lupain aja rencana kita. Jadi lu nyerah gitu aja? Iya iyalah, Bar, kita nyerah. Daripada kita ngorbanin nyawa kita, kan gak lucu. Nora, tenang aja. Lu gak mati sendirian kok. Kan ada gue yang selalu deketin lo. Lo semua lucu ya? Kenapa lo semua jadi cemen kayak gini? Eh, Mi. Lo kenapa jadi ngatain kita cemen? Gue gak setuju sama rencananya Bara. Karena rencananya Bara itu ngorbanin nyawa kita, Mi. Nyawa kita resikonya. Coba lu pikir dong, Mi. Lagian lo ngapain masih belain dia? Buka mata, hati sama telinga lo, Mi. Bara tuh cuman manfaatin lo doang. Lo itu tuh gak pernah ada bosen-bosennya ya, ngurusin gue sama Bara, hah? Oh, gue tahu. Apa jangan-jangan sebenarnya lo suka kan sama Bara, hah? Lo ngaku. Mami. Bara itu sukanya sama lo, Nora punya gue, dan sembarangan lo. Ya udah terus kenapa? Ih, kalau kepala tuh kayak ibu-ibu lo. Thank you.
siapa yang nekat ngambil panah pembunuh manusia harimau ku. Sekarang juga kita singkirin Arga. Cepat! Keluar kalian semua! Serahkan Arga ke kita! Ada apa, Arga? Datuk Mahasakti, ayah. Dia mau menyerang kita. Ayo kita temui dia. Han, semua gara-gara Ocit. Udah deh, Cit, lo gak usah pura-pura gak tahu. Han, gue bener-bener gak ngerti maksud lo apaan sih, Han. Markas kita tuh diserang sama Datuk Mahasakti sampai kita semua harus mencar. Dan lo tahu apa? Dia bawa busur panah pembunuh harimau. Apa? Gue susah kaget deh lo, Cit. Lo kan yang udah ngasih panah itu ke dia. Han, beneran bukan gue yang nyerahin busur itu. Kenapa lo bisa nuduh gue kayak gitu sih, Han? Lo ngaku aja deh, Cit. Gue liat sendiri lo ambil panah itu dari lemarinya Om Siswono. Terus kalau bukan lo yang ngasih, siapa lagi? Bukan gue, Han. Jawab, Citra. Apa benar semua yang dibilang Jihan? Pak, percaya sama Citra. Citra nggak bohong, Pak. Han, bukan gue yang ngelakuin semua itu. Udah, Citra ngaku aja. Kalau bukan kamu, siapa lagi?
Arga memang harus dihabisi. Karena dia membahayakan semua orang. Tapi cuma Arga yang bisa membuat kita terbebas dari teror Datu Mahasakti. Kembalikan panahku. Enggak! Artinya Pak Gali yang memegang panah pembunuh manusia harimau yang asli. Gali nggak mungkin pegang panah pembunuh manusia. Di mana Siswono menyimpan panah pembunuh manusia harimau itu? Lemari rahasia. Jangan-jangan panah itu ada di sini. Benar dugaanku, panahnya di sini. Bom-bom, Reno, Bara, serang Arga. Baik, Datuk. We'll be right back.
lo mendingan sekarang minggir. Hadepin kita dulu. Kita gak takut sama lo berdua. Panah milikku, Gali. Enggak akan! Saya tahu, kamu akan menggunakannya untuk menghabisi Arga. Arga memang harus dihabisi, karena dia membahayakan semua orang. Tapi cuma Arga yang bisa membuat kita terbebas dari teror Datuk Mahasakti. Kembalikan panahku! Enggak! Saya gak akan biarin Datu menyakiti Citra. Citra. Terima kasih kamu sudah menolong. Sama-sama, Om. Saya... Citra. Ini bukan berarti aku menyetujui hubungan kalian. Jadi aku mohon kepadamu. Jauhilah anakku. Masa lalu membekas dengan luka, tak pernah pulih lagi. Beratkah? Saya butuh panah itu. Lama aku ingin menghabisi kamu, Gali.
menyingkir kamu, Jihan. Jangan halangi saya. Minggir! Kalau Om mau menghabisi Pak Gali, hadapi saya dulu. Gali bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah kamu bela dia. Pak Gali memang bukan siapa-siapa saya. Tapi saya sudah menganggap Pak Gali sebagai saya sendiri. Karena di saat saya jatuh, Pak Gali yang ada buat saya. Enggak seperti ayah kandung saya yang malah buang saya. Lagi pula Pak Gali ambil panah itu untuk melindungi Arga. Pria yang saya cintai. Jadi sudah seharusnya saya melindungi Pak Gali. Ternyata Jihan benar-benar peduli padaku. Harimau itu ada di tangan Arga. Sebaiknya kalian menyerah saja. Saya nggak akan menyerah segampang itu, Haryu. Sebaiknya Datuk Mas Sakti mundur. Sebelum Datuk terkena panah ini. Saya nggak tahu. Salah kita apa? Kamu nanya apa salahmu? Saya punya anak buah segini banyak. Nggak ada satu pun yang pecus. Saya butuh panah itu. Syukurlah. Sekarang kita sudah mendapatkan busur itu kembali. Iya, Guru. Itu artinya Arga aman. Aja lo bisa kendaliin diri lo, gak? Iya. Nah, tapi sulit banget untuk gue akhirnya bisa kendaliin diri gue supaya gak berubah jadi manusia harimau, Mas. Karena udah ngasih panah itu ke Datuk Mahasakti. Untung aja busur itu ternyata palsu. Pokoknya gue gak akan maafin lo kalau terjadi apa-apa sama Arga. Lo masih curiga sama gue? Sumpahan. Bukan gue yang nyerahin panah itu ke Datuk Mahasakti.
Gue gak percaya. Han, berhenti nuduh Citra. Citra tahu kalau Pana pembunuh manusia harimau itu bahaya buat Arga. Dan semua orang juga tahu kalau Citra cinta sama Arga. Jadi Citra gak mungkin ngelakuin semua ini. Apaan sih, Bem? Kenapa lo tiba-tiba belain Citra? Ya karena tuduhan lo tuh gak masuk akal, Han. Cukup tahu gue, Bem, sama lo. Ternyata lo gak percaya sama gue. Han! Bentar di situ. Jangan tunggu, Han. Pas, Bem. Gue bener-bener kecewa sama lo. Lo lebih percaya sama Citra daripada sama gue. Gue gak bermaksud kayak gitu, Han. Gue cuma ngerasa mata lo tuh udah tertutup dengan rasa cemburu. Dan lo udah gak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Jadi please, Han. Gue minta lo balik lagi kayak dulu, Han. Jalan yang gue kenal. Bukannya kayak gini, Han. Apa salah, Bem, kalau gue cinta sama Arga? Itu salah banget, Han. Karena Arga itu punya Citra. Gue minta sama lo, Han. Lo ngelupain perasaan cinta lo yang udah bikin lo berubah kayak gini. Karena lo udah bukan Jihan yang gue kenal lagi. Kenapa sih gak ada yang bisa ngertiin perasaan gue? Saya ngerti perasaan kamu, Jihan. Pak Gali. Saya akan bantu kamu supaya kamu bisa pacaran sama Arga. Mi, bukan gitu, Mi. Lo dengerin gue doang. Gue gak mau denger apa-apa lagi dari lo. Ternyata lo selama ini cuma teman makan teman. Mi, gue gak percaya lagi sama lo. Diam! Suamu, gimana busur itu kamu sembunyi? Aku tidak tahu di mana panah itu berada. Jangan bohong. Cepat katakan padaku. Di mana busur itu kamu sembunyikan? Godfrey. Badannya Arga panas banget. Semoga aja Pak Gali dan yang lainnya bisa nemuin obat penawar itu. Kalau enggak, Fir, Arga bisa meninggal. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu.